Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas Suzuki Hayabusa. Jadi Suzuki Hayabusa yang baru ternyata bentuknya seperti ini. Dan motor ini masih akan diluncurkan tanggal 5 Februari tahun ini ya. Jadi bentuknya ini udah banyak berubah. Jadi bisa dilihat bentuk belakangnya kayak gitu, bentuk depannya kayak gitu. Motor ini dibandingkan dengan motor lama termasuk generasi ketiga. Tapi dibanding motor yang lain-lain, aku juga lebih suka bentuk motor yang generasi pertama ya. Ini lihat lampu belakangnya kayak gitu. Bentuk fairing anginnya juga kayak gitu, dimodernkan. Knalpotnya ini kiri kanan nih, bentuk simetris. Nah, lampu depannya seperti ini. Ini forward yang bakal proji. Dan ini modelnya mirip dengan GSX era 1000 ya. Lampu belakangnya seperti ini. Speedometernya seperti ini. Fungsi speedometernya lebih dicanggihkan, bisa dirubah lewat satang juga. Kecepatan maksimum 300 km per jam. Kecepatan 300 km per jam ini sama dengan yang versi sebelumnya. Ini yang menarik itu bentuk gelembungnya ya. Kurat-kuratan ini mencegah munculnya turbulensi sehingga sebentuknya seperti ini. Ya sekian saja, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.